Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Anggur Tasik. Oke, video kali ini saya mau update perkembangan tanaman anggur ya, jenis Ninel, usia 30 HSP dan udah terbentuk ya beri-berinya, beri-beri kecil. Oke, untuk anggur jenis ini memang sangat genjah ya, dan memang direkomendasikan buat para pemula seperti saya, karena saya juga pemula ya. Ini dia usia 7 bulan saya pangkas, dan alhamdulillah muncul 24 bunga ya, klaster bunga, dan alhamdulillah sekarang udah selesai penyerbukan. Memang ini sangat rekomendasi. Sini saya pakai double cordon ya. Pakai double cordon ke kanan sama ke kiri, dan alhamdulillah tiap tersier semuanya bawa klaster bunga. Saya hitung ada 24 klaster bunga ya kemarin. Ini dia pohonnya, usia 7 bulan saya pangkas. Sebenarnya 6 bulan juga udah siap, tapi saya pangkas yang lain dulu biar pembuahannya nggak serempak ya. Ini ada Sansekerta usia 6 bulan, kalau Sansekerta saya pangkas. Untuk varian yang memang terbukti genjah di sini ya, ada Sansekerta, untuk yang jenis ini muncul 21 klaster bunga waktu itu. Oke, itu dia mungkin video perkembangan tanaman anggur usia anggur jenis Ninel ya, usia 30 HSP, dan memang saya sangat rekomendasikan untuk pemula. Emang untuk ukuran buah memang lumayan besar juga. Kelemahannya itu pematangannya lumayan lama, kurang lebih 120 hari setelah pangkas. Untuk rasa memang manis, ada titik asamnya juga sedikit, segar jadinya ya. Untuk matang pul memang manis, benar manis. Waktu itu pernah saya juga ada yang berbuah yang di pot.
cenderung manis tapi ada titik segar ya, segar manis segar. Oke, mungkin itu dia videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.